Lihat, Bu, lihat. Aduh, besar-besar ya. Dari kebun sebelah mana, Pak? Tanjung Gagak, yang kau pernah bilang tanahnya kering seperti tengkorak. Oh. Kupikir kita cukup terasing di sini. Kita bisa hidup dengan damai. Jauh dari kerusuhan dan pertumpahan darah. Sudah hutan di sana tadi itu, kita akan segera sampai. Aku bunuh ini. Sampai kau perlu mengundang segala pendekar-pendekar busuk ini. Tidak penting siapa yang harus kalian bunuh. Tapi satu hal yang kalian harus pegang. Jangan sentuh istrinya. Itu bagianku. Orangnya tidak jauh dari sini. Banyak juga. Perempuan itu kelihatannya mahal sekali. Dan terbuat dari emas. Pergilah kalian sekarang. Tapi aku belum lihat si Bayu Ladnan. Mana dia? Jahanam itu kau undang juga? Dia tentu sudah lebih dulu ke sana dan mencoba perempuan emas itu sebelum kau datang. Begini cerah, tenang, dan tiba-tiba burung gagak. Pak,
Aku tidak senang pertanda itu. Diam. Bayu Laknat. Jahat kau, Rampe. Firasatmu benar, Bu. Menyingkir ke atas, Bu. Pasti ini kerja si Bokor. Shh.
Cucumu? Sudah. Eyang sudah tahu. Kau sudah bisa menahan serta mengendalikan air terjun. Tapi, apa kau sudah bisa menahan amarah serta mengendalikan hawa nafsu? Karena itu juga sebagian daripada iman. Perjalananmu akan jauh sekali nanti. Bawalah tongkat ini. Tapi ingat, kau hanya boleh mencabutnya apabila sudah sangat diperlukan demi kebajikan. Terima kasih, Yang. Adik jaga Yang Guru dengan baik. Kau dengar? Alam telah menjadi karib kita. Oleh karena itu, kita masih akan segera bertemu. Kau berjalanlah ke arah matahari terbit. Di sanalah penentuan kekuatan batinmu. Ini akan berhasil jika kau beriman serta takwa. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan takbur. Mohon doa restu, Eyang. Kalian tidak mau berhenti berolok-olok, akan kuseret dan kugantung depan orang tua kalian. Niat! Segala iblis dan datu-datu tua ini lebih nikmat daripada madu. Kalian tidak tahu. Padahal tua ini berbau darah. Dia dibayar dari hasil pembunuhan. Ya gak kembar? Ki Kangser? Cukup. Minum, minum. Ayo. Minum. Minum.
Maaf, Kisanak. Tapi begitulah peraturan di sini. Siapa mabuk harus keluar. Zaman yang sudah tua, ada gembala pengen jadi raja. Ada wanita pengen jadi satria. La 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 la. Hei, Pak Tua. Apa maksud Zairmu? Zamannya sudah tua, itu tandanya gara-gara. Ada gembala jadi raja, itu tandanya bahaya. Ada wanita jadi satria, itu payung negara. La 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 la. La 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 le la la. Kaulah benar Nisana Kesatria. Maulah minum bersama. Kami sedang berpesta. Mari. Mari. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan Nisanak. Kau juga termasuk orang beruntung juga, anak muda. Kami sedang berpesta. Karena itu, minumlah tuak ini dengan cuma-cuma. Tapi lantaran kau bongkok dan jorok, tuak ini pakailah buat cuci mukamu. Thank you.
ambilkan tuak yang terbaik dan berikan pada tamu itu. Adik manis di sana, asal tahu bahwa yang pesta bukan cuma seorang. Ini Gempar juga termasuk. Dan sekarang ingin menyumbangkan tuak pada adik. Satu-satunya yang paling saya benci di dunia ini adalah pamer kekuatan di warung nasi. Kita main-main di luar. Ayo. Di sana, kita tidak punya alasan untuk berkelahi. Bukankah tadi itu hanya sekedar main-main? Par. Belum apa-apa sudah kecil hati. Jangan paksakan saya. Kalau kalian mau, majulah berbareng. Supaya cepat urusan ini selesai. Nasib rupanya yang menyuruh aku hari ini harus bentrok dengan seorang kelas menak yang penting. Yang paling saya benci di dunia ini adalah perbuatan yang tidak kesatria. Di sana, maaf kalau saya turut campur. Kau Gempar, Gangsir. Apa? Jangan kaget. Akulah putra pendekar Rambe. Ingat? Peduli kau anak siapa, tapi di dunia persilatan, kehebatan seorang tidak diletakkan dengan lidah. Tapi,
dengan ilmu. Baik. Lihat seorang bongkok memakai tongkat. Tiap orang bongkok memakai tongkat di sini. Yang mana? Oh, maksud saya seorang laki-laki muda, tapi bongkok. Yang itu saya tidak lihat. Terima kasih. Kembalilah ke tempat kedudukanmu dan laporkan setiap adanya gerakan yang mencurigakan dari luar. Pergilah cepat. Perintah untuk gerbang barat sudah dilakukan dan semuanya dalam keadaan siap. Ada pendekar perempuan berkuda. Rati. Biarkan masuk. Ada laki-laki bongkok datang. Ada laki-laki bongkok datang. Ada laki-laki bongkok datang dari sebelah timur. Biarkan masuk. Tahan mereka di tengah-tengah sini. Setiap orang sejak saat ini, perempuan atau laki-laki, cacat sekalipun, wajib dicurigai. Thank you.
Kisana, kau semacam hantu saja. Kemana-mana aku cari, dan tiba-tiba di sini kau muncul. Apa kabar? Mari kita istirahat sebentar. Kepala mereka. Biar saya yang mulai, agar jelas apa maunya mereka. Kilura, aku pernah jumpa kedua pendekar itu. Aku yakin mereka bukan orangnya yang bisa disewa Bokor untuk bikin keonaran di sini. Kau juga salah seorang dari mereka. Tidak, Kilura. Saya hanya seorang tua bangka yang mencari makan dengan menyanyi keliling jagat. Kang Sotor, Kang Gatot, dan seluruh kawan-kawan, coba antar pendekar-pendekar perkasa ini ke warung kita. Kita akan jamu mereka sebagai tamu-tamu kehormatan. Aku akan segera ke sana. Silakan. Bangun, atau setidak-tidaknya mimpikan sebuah kerajaan baru di mana seluruh desa-desa kecil atau besar sampai jauh-jauh kemari harus membayar upeti bulanan padanya. Ayahku yang sesungguhnya menjadi lurah di desa ini, dia menolak membayar upeti kesudahnya mereka kemarin datang menculiknya. Hari ini aku diangkat menjadi lurah sementara, dan aku memutuskan untuk melawan mereka kalau datang. Di samping berusaha membebaskan ayahku, mudah-mudahan beliau masih hidup di sarang mereka. Kilurah yakin mereka masih akan datang? Mereka pasti akan datang. Kalau diizinkan, untuk sementara saya ingin berdiam di desa ini. Justru itulah sesungguhnya yang kami harapkan. Kami sendiri pasti tidak akan mampu melayani mereka kalau datang. Kami cuma punya semangat untuk melawan. Saya juga akan tinggal bersama Aden ini. Satu kehormatan lagi bagi kami. Tadinya ketika adik datang, saya kira Ratih. Siapa itu? Anak gadis Bokor, seorang pendekar juga. Kisana pernah mengenalnya? Kalau diizinkan, biarkan kami istirahat sebentar. Kang Sotor, Kang Gatot, coba antar tamu-tamu kita. Kami sudah menyediakan tempat bagi sana berdua, juga bagi penyanyi kita. Shh.
siapa Aden sebenarnya? Dan mau kemana? Namaku Gusti. Gusti? Aku belum pernah mendengarnya. Namamu bagus sekali. Dan sesungguhnya kau tidak jelek. Kau ternyata hebat sekali. Walau kau cacat, kau perkasa. Kita akan cocok berdua dalam keadaan bahaya seperti ini. Namaku Nilam. Kau Nilam? Kau takut bahaya? Aku tidak pernah takut. Cuma kadang-kadang tentu saja khawatir. Tapi sekarang tidak. Karena tentu kau akan membela aku, bukan? Selamat tidur. Selamat tidur, sayang. Anak lihat, kita benarkan serangan pertama sudah datang. Apa kelura masih akan tetap di sini? Siapa tahu akan ada gelombang kedua yang terdiri dari pendekar-pendekar bayaran yang tangguh. Nisanak kelihatan segar benar pagi ini. Mereka sudah mulai rupanya. 20 orang tidak begitu penting. Kang Sotor sama Kang Gatot akan dapat menyelesaikannya. Lihat, mereka telah mengundurkan diri. Kilura, salah sekali membiarkan mereka pergi di saat kita harus mengurangi kekuatan mereka. Bunuhlah aku, biar kalian puas. Tapi ingat,
Kiai Bogor tidak akan diam sampai di sini. Sampaikan pada kiaimu. Aku gusti menantinya di sini. Kalau dia tidak datang, aku akan menyerang ke tempatnya. Sekalian tolong sampaikan. Namaku Nilam Sentika. Mudah-mudahan dia mengenalnya. Nah sekarang, pergi cepat. Ampun, Kiai, ampun. Mereka tidak sendiri lagi. Siapa mereka? Yang seorang adalah perempuan. Yang seorang pendekar bongkok, Kiai. Mereka mengirim salam pada Kiai dengan sengaja melukai muka saya, Kiai. Mereka sempat menyebutkan nama Nilam Sentika yang perempuan. Gusti yang bongkok. Gustiku. Sudah dibunuhnya pagi ini. Kelihatannya petaka jadi tidak dapat dihindarkan. Seluruh kampungmu akan menjadi abu. Lakukanlah seperti selama ini kau selalu melakukannya. Aku percaya anakku Haji takkan sia-sia mengundang pendekar perkasa itu. Tentu akan kulakukan. Minta baliki. Kalian berangkatlah besok. Bawa anak buah sebanyak-banyaknya. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian kerjakan di sana. Aku ikut. Kau sudah datang, manis. Rupanya kau juga mau turut bergembira bersama kedua pamanmu ini. Bapak tahu, kalau aku ikut sama sekali bukan untuk bergembira. Tapi untuk Mas Aji. Anakku ternyata tidak dingin terhadap Aji anakmu. Sayang, kau begitu keras kepala menentangku. Aku tidak menentangmu, juga tidak Aji atau penduduk desa kami. Aku cuma melawan aturan yang kau buat. Kau kira siapa kau menuntut upeti bulanan dari setiap daerah? Laksanakan perintahku. Berantas semua orang yang menentang, walau dia anakku sendiri. Di sini kita mulai kerajaan Bogor yang perkasa. Mendengar ucapanmu tadi, Adi kelihatannya punya juga urusan dengan Bokor.
Apa yang adik ketahui tentang dia? Guruku menceritakan semua tentang dia. Seorang pendekar murtad, lari dari perguruan, mencuri istri saudara seperguruan, membinasakan berbagai pedepokan silat, dan mencuri sebuah pusaka milik sultan di sebelah timur. Jadi urusan adik dengan dia termasuk yang mana? Baik sekali udara pagi ini. Mengapa? Penyanyi tua itu, apa datang bersama adik? Aku sudah curiga sejak di Barun tempo hari. Tapi kelihatannya dia orang baik. Tentu salah seorang yang punya urusan juga dengan Bokor. Khawatir? Tidak. Aku sedang memikirkan sesuatu. Kalau saja dia seorang kesatria dan terangnya dapat digunakan. Iya! Yeah! Terimalah hormat saya. Berdirilah, pendekar muda. Bapak sudah mendengar ucapanmu dan apa yang kau pikirkan. Terima kasih. Boleh satu nama besar, Kiai? Kisanak semua, dengan tiba-tiba saja, permainan telah kita mulai barusan. Tidak usah diragukan. Sesuatu yang 1000 kali lebih dahsyat, sebentar lagi pasti akan datang. Sebuah pertanyaan saja sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana sebaiknya? Kilurah, Bapak cuma berpikir tentang perempuan dan anak-anak seandainya mereka langsung menyerang desa. Usul Bapak yang jelas. Ungsikan. Maaf, Kilurah dan Pak Singo. Tapi sejak semula kita sudah memutuskan untuk melawan mereka bersama. Bahwa kalau kita harus membuat arti, bersama-sama arti itu kita buat. Demikian pula kalau kita harus mati, karena kekuatan kita termasuk perempuan dan anak-anak. Kilurah, sesudah 20 orang pagi ini berhasil kita binasakan, kira-kira berapa lagi kekuatan mereka yang masih tinggal? Kekuatan anak buahnya itu sendiri sesungguhnya tidak berarti, walaupun jumlahnya masih ada sekitar 30 orang. Tapi 4 orang pendekar sewaannya ditambah dengan dia sendiri, itulah yang tak tertahankan. Ya, Rati, kalau boleh saya tahu keempat pendekar itu? Gempar, Minta, Kangsir, dan Waliki. Baiklah kalau begitu, Kilurah. Adik Nilam dan penyanyi tua itu akan langsung memotong jalan Minta dan Waliki jauh di luar desa ini. Kilurah sendiri bertanggung jawab atas desa ini untuk kalau-kalau Ratih ikut serta. Sedangkan saya sendiri sekarang akan langsung menemui Bokor di sarangnya. Jangan gegabah kau ada pada macan itu. Aku ikut bersamamu. Kalau boleh jangan. Semuanya telah kuperhitungkan. Dan percayalah, aku teramat sangat berkepentingan terhadapnya. Dan Kilurah tidak usah terlalu memperhitungkan Gempar dan Gangsir, karena keduanya sudah tidak ada lagi. Thank you.
pasti akan berangkat, Bu. Ibu sudah tahu semua. Cuma ibu ada sebuah pesan. Katakanlah, Bu. Kau pergi tidak atas nama pasukan ayahmu, kan? Kalau ibu sudah tahu semua, ibu tentu yakin Rati pergi untuk Mas Aji. Ada sebuah lagi. Hindarilah pendekar yang bernama Gusti. Mengapa? Pada saatnya, kau akan mengetahuinya. Kalau memang benar, dialah Gustiku. Apa maksudnya, Bu? Sudahlah. Tidak. Tidak, Bu. Rati ingin tahu siapa sebenarnya Gusti itu. Tak usahlah, sayang. Tidak. Saya tidak ingin melihat ibu bersedih hati. Ibu juga. Tapi percumalah. Tidak. Katakanlah. Tidak. Baik. Rati ikut untuk berpihak kepada ayah. Jangan. Jangan, sayang. Jangan. Rati akan cari si Gusti. Dan pasti ia akan kubunuh. Oh, Tuhan. Sampai hati kau membunuh kakak kandungmu. Pasukan itu sudah akan sampai. Maka ini akan merupakan desa terakhir di luar kekuasaan Kompeni Belanda yang akan menjadi daerah takluku. Rati.
sudah datang. Siapkan pasukan. Hebat juga permainanmu, Kiai. Bila di belakangnya ikut sebuah pasukan. Ya, di tengah-tengah sini akan kita tentukan nasib kita. Biarkan dia masuk. Biarkan dia masuk. Sama-sama mengena. Adik hebat sekali.
Namaku Aji dari Kampung Selo. Kalau kau datang dengan senjata, aku akan membalasnya dengan senjata. Tapi kalau kau datang dengan kemanisanmu, seperti yang pernah kurugut dulu, aku akan menerimamu sebagai ratu di desa ini. Aji! Langsung menemui Bokor di pendepokannya. Terima kasih, nak. Pendekar bongkok itu, katanya anaknya. Kitab Aji Kebal itu padaku. Hah? Ini kenapa? Itu milik perguruan kami. Kau curi. Hah? Ha 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 ha!
Sia-sia kalau gempar dan juga gangsir jatuh di tanganmu. Ha? Permainanmu cukup hebat. Ha? Ha? Terima kasih. Kitab Aji Kebal itu padaku. Kitab ini milik perguruan kami. Perguruan kami? Ya. Seperguruan kita kalau begitu. Apa Nisanak dapat tugas untuk mencari kitab ini? Ya. Perguruanku yang kau nodai, demi kemanusiaan yang kau injak-injak, aku Gusti Arya Rambe hari ini akan mengadu nyawa dengan kau, Bokor Singalodra. Baiklah, kita lihat siapa yang akan tertawa belakangan. Maju kau. Thank you.
kau boleh hebat dengan ilmu kebal yang kau dapat dari kitab curian itu. Tapi kau pasti kenal dengan tongkat guru ini. Ibu. Rati. Ayah. Ayah. Rati. Bisa jelaskan bahwa dia bukan ayahmu. Kau sudah 2 bulan berada dalam kandunganku. Ketika dia merampasku dari ayahmu. Dan Gusti adalah kakak kandungmu.